episode 10. Tapi aku masih ada pertanyaan-pertanyaan sedikit untuk Nubika. Mungkin next-nya, adakah project terdekat yang akan kalian kerjakan atau kalian lakuin? Project terdekat, sebenarnya kita malah lagi nabung lagu-lagu. Jadi kita tiba-tiba kemarin langsung kayak bersemangat lagi gitu setelah kita mengeluarkan dari hati. Langsung kayak on fire gitu, jadi gas gitu langsung. Langsung ada berapa lagu baru? Tiga lagu baru. Setelah kita mengeluarkan dari hati itu. Di samping yang ngendep ya. Di samping yang ngendep ada lagi yang dari dulu-dulu juga gitu yang teman-temannya tanda kutip teman-temannya dari hati yang dari tahun 2016 2017 juga sebenarnya masih ada yang masih kita put aside juga. Tapi ya kita kayaknya nih udah tahun ini bisa ngendalin semuanya. Ngendalin semua insyaallah ya. Oh, berarti di tahun ini ya semoga ya. Doakan saja ya, semua lancar. Amin. Ya, dan juga ada duitnya ya. Karena ternyata bikin lagu itu memerlukan uang juga gitu untuk mengeluarkan lagu dan juga membuat album segala macam gitu. Jadi semoga kita lancar aja semuanya ya, cepat terrealisasikan. Amin. Semoga tahun ini kita tunggu lagu-lagu terbaru dari Nubika. Mungkin sekarang kakak-kakak juga boleh kasih alasan ke Dreamers nih yang lagi dengerin kita sekarang, kenapa sih harus banget dengerin lagu-lagu dari Nubika, terutama lagu terbarunya yang judulnya adalah Dari Hati. Kalau dari baru dong. Dari Kak Jami, gimana Kak Jami? Harus dengerin banget. Harus banget ini sih. Iya, harus banget. Kenapa tuh? Enak banget sih buat aku ya. Suka banget sama lagunya, liriknya, aransemennya. Pokoknya suka sama lagunya deh. Ya lu dengerin aja nanti. Oh, saya dengerin dong. Supaya di apa naik ya. Siapa nih aja di Facebook. Dengerin pasti dong gitu. Video klipnya juga bagus ya, ditonton ya teman-teman. Iya, lagi ada plot twist di belakang loh. Ya, jadi harus nonton sampai akhir. Karena sebenarnya itu komedi. Perjuangan sih itu. Pedes. Kalau dari aku, kenapa kalian harus dengerin lagu-lagu Nubika, terutama yang dari hati? Karena menurut aku ini real story. Karena semua lagu yang aku bikin, kalau nggak terjadi di kehidupan pada diri aku sendiri, terjadi di orang-orang sekitar aku. Jadi biasanya aku dapat inspirasi bikin lagu itu dari cerita aku sendiri atau cerita teman-teman aku sekitar gitu. Jadi aku yakin kalau kalian pada dengerin lagu-lagu aja yang udah ditahan ya. Mungkin kalian bisa relate sama lagu-lagunya untuk aku gitu sih. Boleh sekalian juga kalau mau promo bisa dengerin Nubika di mana aja dan nonton music videonya bisa di mana disebutkan biar Dreamers langsung dengerin dan langsung nonton dari sini. Kalau mau dengerin lagu-lagu Nubika bisa cek di Spotify Nubika atau di video klipnya juga ada di YouTube. Terus kalau mau cek kita di sosial media kita di instagram.com @nubikaband. Terus apalagi sih, gue lupa di TikTok. Facebook sama TikToknya sama. Nubika Band. Nubika Band ya. YouTube juga. Kalau di Spotify Nubica. Nubica. Ya. Search aja Nubica pasti keluar. Nubica, ya. Keluar yang tadi ya. Okay. Berarti untuk Dreamers silakan bisa langsung cek di social media, bisa langsung follow juga dan nonton music video dari hati karena di balik keindahan music video dari Nubika ada kejutan-kejutan dan ada plot twist betul. Okay, buat Dreamers, thank you yang udah dengerin kita dari jam 5 sampai sekarang udah jam 6:14. Saking serunya obrolan sore hari ini. Dan thank you. Dan abis ini juga kita bakalan langsung dengerin secara live Nubika akan membawakan lagu terbarunya yang berjudul Dari Hati. Jadi, so please welcome Nubika with Dari Hati.